hasil pemeriksaan atau pengoreksian dan penilaian oleh tim panitia, maka kami akan mengumumkan beberapa nama yang lolos untuk melaju ke babak final optimal 6. Baiklah, saya akan memulainya dari bidang IPA. Untuk Olimpiade IPA, ada 10 nama yang lolos untuk melaju ke babak final. 1. Azizir Rohim dari SD Lukman Al-Hakim. 2. Galih Permana Margi Putra dari SDN Dito Truman 1. 3. Farzal Ali Bakri dari SD Lukman Al-Hakim. 4. M. Bilhak Ilmansyah dari SDN Sukodadi 2. 5. Naila Siva Fawaza dari SDN Dito Trunan 1. 6. Zulfa Mujayana F dari SD IT Permata. 7. Karisma Rizki Maulida dari MI Muhammadiyah 1. 8. Ahsan Rizki Ramadan dari SD IT Permata. 9. Luhung Hadrian EF dari SD Dokteranda, dari SD Taruna Dokteranda Zulaiha. 10. Edlin Hendi Prigian dari SDN Sukoharjo 1. Peserta lolos babak final optima bidang matematika. 1. Anersa Windra Kurniawan dari SDN Dito Trunan 1. 2. Jocelyn Gabriela Sugianto dari SDK Santo Yosef. 3. Arya Zafran Hadi dari SDN Dito Trunan 1. 4. Aluna Asyifa Merlian dari SDN Tempeh Lor 1. 5. Lydia Anastasia Progorini dari SDN Tompo Kersan 3. 6. Arjuna Kaedra dari SDN Sukabumi 4. 7. Muhammad Fernandra Maulana dari SDN Dito Trunan 1. 8. Rasha Zakiul Haq Elfarisi dari SD Lukman Al-Hakim Surabaya. 9. Zinedine Sastra Akbar dari SD Lukman Al-Hakim Surabaya. 10. Steve Delpi Basori dari SDN Sukabumi 2. Demikian pengumuman pemenang lolos babak final optima bidang IPA dan Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.